Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. رب انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما يقربنا إليك يا رب العالمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. Para jemaah sekalian, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa kembali dan untuk melaksanakan salah satu ibadah daripada ibadah-ibadah yang sangat besar fadilahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita tengah melaksanakan ibadah menuntut ilmu, yang mana ibadah ini adalah jalan satu-satunya untuk kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita mengenal hamba Allah yang paling dicintainya, yaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita mengenal sunnah-sunnah baginda dan berusaha untuk mengamalkan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Salawat dan salam marilah kita sama-sama panjatkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan amanah dan mengajarkan sunnah sehingga umatnya dapat melaksanakan kehidupan dengan lebih baik, mencapai kebahagiaan yang menjadi matlamat hidup kita di dunia ini. Para jemaah sekalian, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini izinkan saya berbincang tentang satu perkara, dan saya yakin ini adalah perkara ini berkaitan dengan masing-masing daripada kita. Setiap daripada kita mesti pernah mengalami perkara yang akan kita bincangkan pada hari ini. Saya sengaja memilih bahasan khas, yaitu kita akan berbincang tentang apa yang dimaksud dengan tafsir mimpi sebenarnya. Sebagai manusia, setiap hari kita mengalami perkara tersebut. Dan perkara tersebut, yaitu mimpi, sama ada mimpi di tengah malam ataupun mimpi di tengah hari. Tapi mimpi tengah hari maknanya agak buruk sedikit kan, mimpi di siang bolong ya. Nah, kita sama-sama pernah menguasai merasakan perkara tersebut. Kita sama-sama tahu bahwa apabila kita bermimpi seolah kita memasuki satu alam yang baru. Lalu kita kemudian melihat sesuatu yang mungkin asing untuk kita, dan ada kalanya apa yang kita lihat tersebut melahirkan kebahagiaan dalam diri kita, dalam hati kita, sehingga apabila kita bangun dari tempat tidur kita, tiba-tiba kita merasa sangat gembira sekali, senyum-senyum sendiri. Itu kalau mimpi-mimpi baiklah. Nah, ada lagi apabila kita bermimpi, kemudian kita melihat sesuatu di dalam mimpi kita, dan sesuatu tersebut sangat buruk atau mempunyai pengaruh yang sangat negatif sekali ke dalam hati kita, sehingga terikut apabila kita bangun daripada tidur, kita merasa sesuatu yang sangat mengerikan. Hidup kita menjadi sangat gelisah dan mood kita hilang kadang-kadang karena mimpi. Pernah ke tak pernah? Jangan tak pernah mimpi semua di sini. Tak pernah lah. Itu kalau tidur saat macam komputer shutdown, kemudian bangun macam sesuatu lagi yang baru kan. Tak, kita bukan mesin, kita adalah manusia. Dan manusia salah satu kelebihannya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbeda daripada yang lain adalah salah satunya dia mempunyai satu pengalaman spiritual dalam bentuk mimpi, dan ini dirasakan oleh semua orang. Nah, sekarang kita akan berbincang tentang apa sebenarnya konsep mimpi ini. Sebab karena ini berkaitan dengan jiwa kita,
Lalu hari-hari kita merasakan perkara tersebut, lalu kita tidak tahu siapa sebenarnya yang layak kita mintakan pendapat tentang perkara ini. Akhirnya ramai orang yang terjerumus dalam kesesatan apabila dia salah bertanya kepada orang. Betul tak? Apabila dia bermimpi sesuatu lalu tanya kepada orang lain, lalu orang tersebut berpandai-pandai, konon dia pakar tafsir mimpi, lalu dia tafsirkan dengan sesuatu yang keliru, akhirnya mempengaruhi hidup kita dan kita merasa sesuatu yang sangat buruk akan menimpa kita pada masa yang akan datang. Islam sebagai agama yang sempurna telah menjelaskan perkara tersebut. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bahasan tentang mimpi ini tuan-tuan, ini menjadi sebuah kajian dalam ilmu psikologi, bahkan sudah menjadi bahasan sejak dulu lagi. Jadi kalau kita tengok dari sejarah tamadun manusia, kita akan melihat bahwa bahasan tentang mimpi sudah dibincangkan oleh setiap manusia di setiap zaman. Kalau zaman dahulu di Mesir misalkan, peradaban yang sangat purba sekali, mereka pernah bincang tentang apa yang dimaksud dengan mimpi ini dan bagaimana menafsirkannya. Di zaman Nabi Musa alaihissalam, kisahnya berkaitan dengan mimpi Fir'aun yang melihat suatu hari bahwa ada seorang anak dari Bani Israel yang akan meruntuhkan kerajaannya. Lalu terjadi betul seperti yang dimimpikan. Bahasan tentang mimpi sudah sangat tua sekali. Mimpi Nabi Ibrahim yang menyembelih anaknya, lalu sebagaimana yang kita ketahui sama-sama, melahirkan satu ibadah tertentu, yaitu ibadah kurban. Mimpi berkaitan dengan ramai manusia di setiap masa dan setiap tempat. Bahkan di dalam Islam sendiri, kalau kita melihat ayat-ayat suci Al-Quran, kita melihat hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan dapati bahwa bahasan mimpi telah menjadi bahasan tertentu dalam agama Islam. Oleh karena itu sedikit kita akan bahas perkara tersebut pada malam ini. Bukan tujuan kita, saya ingin ingatkan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sejak awal lagi saya ingin ingatkan bahwa bahasan kita bukan ingin melahirkan orang-orang yang kemudian pandai menafsirkan mimpi. Lepas ini semua keluar masing-masing, saya tahulah Ustaz Umar sudah ajarkan lah tafsir mimpi. Awak mimpi apa? Kasih tahu saya. Oh hebat betul. Saya sendiri tak boleh macam itu. Kita hanya ingin melihat satu aspek saja daripada bahasan ini. Kemudian kita akan coba menerkai sebenarnya bagaimana Islam berbicara tentang mimpi dan bagaimana konsep sebenarnya mimpi di dalam agama Islam. Rujukan kita tak lain dan tak bukan adalah Al-Quran dan hadis-hadis sahih yang diambil daripada sahih Al-Imam Al-Bukhari. Nah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mari kita buka bahasan kita ini dengan menyebutkan sebuah hadis daripada Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Beliau berkata, "Sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, idza ra'a ahadukum ru'yan yuhibbuha fa innama hiya minallah. Falyahmadillahi 'alaiha wal yuhaddits biha." Barang siapa yang melihat mimpi yang baik, mimpi yang menggembirakannya, yang membuatnya sukacita, fa innama hiya minallah, sesungguhnya mimpi tersebut berasal daripada Allah Subhanahu wa taala. Falyahmadillahi 'alaiha, oleh karena itu bersyukurlah kepada Allah. Wal yuhaddits biha, sila bincangkan, ceritakan kepada orang lain. Nanti kita akan tengok bahwa mimpi yang baik pun, walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kita ceritakan kepada orang lain, namun tak boleh diceritakan ke sembarang orang. Kita hanya ceritakan kepada orang yang kita cintai dan mencintai kita, yang menyukai kita dan kita sukai. Tak boleh kita ceritakan semua orang. Nah, kenapa? Nah, nanti kita akan jawab insyaallah pada kesempatan yang tepat nanti. Kita lanjutkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa idza ra'a ghaira dzalika mimma yaqra, fa inna ma hiya minasyaitan, falyasta'iz min syarriha." Namun apabila engkau melihat mimpi yang tidak membahagiakan, mimpi yang membuat kita sedih dan pening kepala, hilang mood kita lepas itu, sesungguhnya mimpi tersebut berasal daripada syaitan.
Falyasta'iz min syarriha, oleh karena itu berlindunglah engkau daripada kejahatan syaitan. Jadi kalau kita mendapat mimpi ini, kata Nabi, berlindung kemudian daripada kejahatan syaitan. Wala yazkurha li ahadin, lepas itu jangan ceritakan ke siapa-siapa. Fa innaha la tadurruh, sesungguhnya mimpi tersebut tidak akan membahayakan, memberikan mudarat kepada kita. Hadis ini membuka perbahasan kita tentang perkara ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau kita coba melihat apa sebenarnya konsep mimpi, apa sebenarnya hakikat mimpi itu, coba kita tengok apa yang dibahas oleh ulama-ulama barat psikologi, ulama-ulama psikologi berkenaan dengan hakikat mimpi itu seperti apa. Ada sebuah bahasan yang pernah dibuat oleh seorang pakar psikologi bernama Sigmund Freud. Sekarang masih mempunyai satu aliran tertentu yang disebut sebagai Freudian, yang membahas khas tentang ilmu psikologi, dan salah satunya tentang dream interpretation, apa, pentakwilan, penafsiran mimpi. Beliau antara lain mengatakan bahwa sebenarnya mimpi itu adalah sebuah perkara yang berlaku pada diri kita, kemudian sangat tertanam ke dalam peristiwa itu karena sangat berkesan dalam diri kita, sama ada stres ke, sama ada kegembiraan ke, kadang kita gembira, terlalu gembira sehingga kita masuk ke dalam hati kan, kita akan terus mengingat perkara tersebut. Ada juga kita pernah merasa sesuatu yang sangat menyedihkan, tragis dalam diri kita, kehilangan orang tua, atau kita pernah mengalami accident, meninggalkan trauma di dalam diri, sehingga masuk ke dalam subconscious kita, alam bawah sadar kita, perkara tersebut tersimpan di tempat tersebut sedemikian lama, lalu tidak akan keluar lagi kecuali pada saat-saat tertentu. Nah, termasuk saat-saat tertentu itu adalah apabila kita tidur. Jadi apa yang kita lihat sebenarnya itu adalah apa yang tersimpan di dalam diri kita dan kesadaran kita. Ini teori dia lah, teori dia. Kajian psikologi pada abad 20-an, abad 20 apa, Masehi, memang tidak menempatkan Tuhan di dalam bahasan mereka. Mereka hanya melihat yang ada hanya apa yang nampak pada diri kita, yang boleh kita lihat. Sementara sesuatu yang tidak boleh kita lihat itu di luar kajian daripada psikologi, oleh karena itu tak pernah mendapat perhatian di dalam bahasan-bahasan mereka. Jadi bagaimana dia menafsirkan mimpi sebenarnya? Sekali lagi, mimpi itu tak lain adalah pengalaman kita yang tersimpan di dalam kesadaran kita, dalam hati kita, kemudian masuk ke dalam alam bawah sadar kita, lalu tersimpan lama di situ, tak akan keluar kecuali pada saat-saat tertentu. Salah satunya adalah apabila kita tengah tertidur, nampak lagi apa, perkara-perkara yang menakutkan kita, perkara-perkara yang membuat kita takut, sedih, dan kecewa, keluar lagi dalam mimpi. Nah, itu adalah mimpi buruk yang kita dapati dalam mimpi tersebut. Adapun mimpi yang membuat kita bahagia, itu adalah pengalaman kita yang tersimpan lama dalam memori kita, lalu kemudian melahir kembali dalam bentuk mimpi. Nah, itu teori dia. Bagaimana Islam melihat mimpi sebenarnya? Samakah dengan bahasan mereka ataukah berbeda? Islam memandang dan melihat, menafsirkan apa sebenarnya mimpi tersebut. Nah, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi kita sebutkan, mimpi mempunyai beberapa bentuk dan mempunyai beberapa sumbernya. Sumber yang pertama, boleh jadi mimpi berasal daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang kemudian menurunkan perkara tersebut, sebagaimana Allah menurunkan wahyu kepada baginda Nabi dan menurunkan ilham kepada makhluk-makhluk yang lain. Jadi mimpi bukan berasal dari dalam diri manusia, dalam yang ini mimpi dalam bentuk pertama. Mimpi berasal daripada luar diri manusia, dan mimpi tersebut berasal sama ada daripada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah turunkan wahyu dan sebagaimana Allah turunkan ilham.
maka kita akan melihat perkara tersebut dalam mimpi kita. Itu sebabnya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ar-ru'ya salihah juz'un min 46 juz'an min an-nubuwah." Mimpi yang saleh, mimpi yang benar, mimpi yang betul, mimpi yang shadiqah, yang benar-benar kalau kita tengok kemudian terjadi di luar sana di dalam sadar kita, adalah satu bagian daripada 4/6 kenabian. Apa makna 4/6 kenabian? Wallahu a'lam. Tapi yang pasti mimpi adalah salah satu, sebagaimana Allah menurunkan kenabian, menurunkan wahyu kepada para nabi, Allah perlihatkan apa yang akan terjadi di masa depan dan Allah perlihatkan apa yang akan terjadi di masa lalu. Gitu kan yang terjadi kepada para nabi. Mereka melihat surga dan neraka di depan. Itu akan terjadi di masa akan datang. Nabi kemudian pernah beritahu kita apa yang akan terjadi sebelum kiamat terjadi. Betul terjadi. Akan kejahilan akan merajalela. Zina akan tersebar. Banyak pembunuhan terjadi sekarang. Allah menyingkap alam gaib melalui wahyu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala perlihatkan apa yang telah terjadi berapa ratus tahun, berapa ribu tahun kemudian. Itu sebabnya kenabian nabi kita boleh melihat bagaimana Nabi Ibrahim, bagaimana sebenarnya Nabi Adam, bagaimana Nabi Idris, apa yang beliau bincangkan dengan kaumnya, nabi lihat. Ini salah satu kenabian. Maka dalam hadis nabi dikatakan lam yabqa minan nubuwati illa al-mubashshirat. Sekarang ini selepas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, maka tidak akan tersisa kenabian, tanda-tanda kenabian kecuali mubashshirat saja. Apa itu mubashshirat? Yaitu mimpi yang dilihat oleh orang saleh, kata Nabi. Ini adalah saki baki kenabian yang masih ada sekarang. Dulu di masa Nabi, alam gaib menjadi sesuatu yang sangat nampak sekali. Tak ada halangan sama sekali. Nabi melihat apa yang akan terjadi kemudian. Nabi melihat sendiri alam gaib. Tapi apabila Nabi meninggal dunia, apakah manusia tak lagi mempunyai kesempatan untuk melihat alam gaib? Kata Nabi, ada tapi sedikit. Lam yabqa minan nubuwah illa mubashshirat. Cuma mimpi-mimpi yang memberikan kabar gembira saja. Itulah jendela kita untuk melihat alam gaib pada saat ini. Setelah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Nah, ini yang pertama tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Saya cakap terlalu cepat ke terlalu lambat? Itu excited dah. Baru mimpi baik semalam. Saya rasa kita akan ada sesi soal jawab lepas nih. Nah, jangan cerita kepada saya, Ustaz, saya semalam mimpi ini apa maknanya, saya pun tak tahu lah. Nah, ini yang pertama. Jadi kalau konsep Islam yang pertama adalah kadang mimpi boleh berasal daripada luar diri manusia. Jadi berbeda dengan apa yang dijelaskan oleh aliran psikologi tadi, dalam manusia tak, ini luar diri manusia, berasal daripada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ar-ru'ya shadiqah atau disebut sebagai al-mubashshirat. Ada lagi mimpi juga berasal dari luar diri manusia tapi bukan daripada Allah Subhanahu wa taala, akan tapi berasal daripada syaitan. Itu yang tadi Nabi sebutkan. Dalam hadis lain Nabi katakan ar-ru'ya minallah wal hulmu minasyaitan. Ru'ya, mimpi yang benar berasal daripada Allah, dan mimpi yang tak ada makna itu berasal daripada syaitan. Ini pun berada di luar diri manusia. Kemudian masuk ke dalam diri karena terbuka jendela yang sangat besar di dalam hati kita, terbuka jendela sangat lebar sekali. Syaitan melihat orang ini orang yang buruk. Sifat-sifatnya sesuai dengan syaitan. Itu sama saja dengan orang yang membuka jendela hatinya agar syaitan masuk ke dalam hati, lalu dia bermain-main dengan imajinasi dia di dalam tidurnya. Ini yang kemudian kita tengok perkara yang dikejar-kejar anjing hitam lah, dikejar-kejar ular lah, kita naik pokok jatuh lah. Masing-masing punya mimpi buruknya sendiri-sendiri. Mimpi buruk saya tadi saya baru ceritakan sama Ustaz Wahid di luar. Mimpi buruk saya tahu tuan-tuan.
Mimpi buruk saya adalah naik mimbar di sholat Jumat pakai seluar pendek. Itu mimpi yang paling buruk yang saya pernah rasakan. Masya Allah, malunya. Itu datang dari mana? Mungkin tidur dia tak baca doa lah, tak berwudu terlebih dahulu, sehingga terbuka jendela sangat luas ke dalam hati untuk setan masuk dalam hati kita. Nah, itu sebabnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan, kalau kita nak tidur, berapa perkara yang mesti kita lakukan, sebagaimana yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada seorang sahabat bernama Al-Bara' ibn Azib. Nabi katakan, "Idza awaita ila firasyika fatawaddo wudu'aka lis-shalah." Apabila engkau hendak tidur, nak berbaring di atas tempat tidur, kata Nabi, "Fatawaddo wudu'aka lis-shalah." Pertama, wudu sebagaimana kita nak wudu, nak salat. Ini menutup pintu syaitan. Kita tidur dalam keadaan bersih. Kemudian tidurlah di atas apa? Ala janbikal aiman, di atas lambung kita yang kanan. Letaklah tangan kita di bawah pipi kita, lalu berdoa sebagaimana yang Nabi ajarkan. Sama ada doa kita Allah apa, doa tidur, lupalah saya. Kalau nak tidur baru ingat, kalau lagi bangun nih lupa apa doa tidur. Bismikallahumma ahya wa amut, silakan. Atau lagi doa yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Bara tadi, yaitu Allahumma inni fawadtu amri ilaik wa alja'tu zahri ilaik la malja wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika allazi anzalt wa nabiyika allazi arsal. Dah hafal ke belum? Belum hafal? Ah, nanti kita jumpa lah. Saya kasih doanya lah. Ah, insyaallah. Nah, ini doa yang diajarkan Nabi. Sebenarnya doa apapun sila bacalah. Yang penting wudu, lalu kemudian berdoa. Doa ini akan menutup jalan-jalan syaitan sehingga kita akan tidur dalam jagaan malaikat. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dalam sunannya. Dalam sunan Nasa'i tersebut, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam diceritakan bersabda bahwa beliau bersabda, apabila seorang tidur, tasara'a asyaitan wal malak, syaitan dan malaikat berebut-rebut mendekati dia. Kata syaitan, ikhtim bisyar, tutup amalan hari ini dengan perbuatan buruk. Nah, ini yang diperintahkan oleh syaitan. Kata malaikat, ikhtim bikhair, kata malaikat, tutuplah amalan hari ini dengan perbuatan baik. Jadi kita nak tidur, syaitan, malaikat akan datang kepada kita lalu katakan, awak cepatlah tutup amalan hari ini dengan perbuatan yang baik. Kata syaitan, jangan, tutup amalan hari ini dengan perbuatan yang buruk. Kenapa? Sebab innamal a'malu bil khawatim, amalan itu dinilai dengan akhirnya. Itu sebabnya su'ul khatimah, husnul khatimah menentukan tempat kita di surga atau di neraka. Kita akan mendapatkan husnul khatimah apabila setiap malam kita biasa menutup amalan kita dengan husnul khatimah. Kita akan mendapatkan su'ul khatimah kalau setiap malam kita pun selalu sebenarnya sebelum tidur kita menutup amalan kita dengan su'ul khatimah. Tidur adalah saudara mati, ya kan? Siapa yang menutup amalannya dengan husnul khatimah, insyaallah chance dia untuk mendapat husnul khatimah sebelum meninggal dunia nanti besar mudah-mudahan. Dan barang siapa yang biasa menutup amalan tidurnya, amalan harinya dengan su'ul khatimah, chance dia untuk mendapatkan su'ul khatimah pun besar nanti ketika dia meninggal dunia. Nah, malaikat datang dan syaitan datang berebut-rebut kepada kita. Apabila orang tersebut menutup amalannya dengan zikrullah, macam tadi, sebelum tidur dia sudah perbaiki dirinya, istighfar banyak-banyak, ampuni, apa, maafkan, berikan maaf kepada kaum muslimin, lalu lepaskan hasad dengki, pikiran-pikiran buruk kita kepada orang lain yang selama ini di apa, selama siang hari tersebut kita berjumpa dengan bermacam-macam manusia, bermacam watak manusia, ada yang membahagiakan kita, ada yang menyusahkan kita. Kita maafkan semuanya sebelum tidur, lalu kita berdoa macam tadi, maka kita akan menutup amalan kita dengan kebaikan. Syaitan menyingkir, malaikat menetap. Dia akan menjaga kita hingga kita bangun lagi di pagi hari.
Kalau kita tak bangun, confirm ruh kita sudah ada di tempat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi apabila dia tidur, lalu dia tutup amalannya dengan perbuatan yang buruk. Misalkan dia sebelum tidur kelahi dulu dengan suami. Apalah ni abang, kenapa tidur tempat tidur saya? Kenapa bantal saya diambil? Bantal pun kelahi. Tak ada bantal lain ke? Ada saja, itu setan nak cari-cari pasal sama kita supaya kita menutup amalan kita hari itu dengan keburukan. Akhirnya kita tidur sambil marah-marah. Suami menghadap sana, kita menghadap sini. Kita simpan kemarahan tersebut sampai ke dalam mimpi. Itu sebabnya kita tidur dalam mimpi macam-macam, kita tengok hantu maklimah ke, zombie kampung pisang ke, macam-macam kita tengok dalam mimpi kita. Nah, ini sebab syaitan, apabila kita menutup amalan kita dengan keburukan, maka syaitan yang akan menjaga kita dan malaikat menyingkir. Ini diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sunan An-Nasa'i. Nah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita telah berbincang. Jadi kita dalam Islam ni, kita boleh menyimpulkan bahwa mimpi tidak selalu berasal daripada dalam diri kita, dari dalaman diri kita. Tapi mimpi mungkin berasal daripada luaran diri kita, dari faktor eksternal yang ada di dalam luar diri kita yang pengaruhi apa yang kita lihat di dalam mimpi. Sama ada dari Allah Subhanahu wa taala ataupun dari syaitan. Apakah ini mengatakan bahwa kajian psikologi keliru, salah? Jadi sebenarnya mimpi bukan dari dalaman diri manusia tapi dari luar menurut Islam? Ternyata tak juga, tuan-tuan. Kalau kita melihat dari tadi kita menyebutkan hadis-hadis, dalam hadis dalam sahih Ibn Hibban, antara lain Nabi katakan ar-ru'ya salasah. Mimpi ini ada tiga macam. Mimpi yang pertama tadi dari Allah, tadi sebagaimana kita jelaskan. Mimpi yang kedua minas syaitan liyahzunabna Adam, agar membuat manusia sedih dan gelisah dalam hidup. Dan yang ketiga, mimpi yang ra'ahu rajul fil yaqazah fayarahu fil manam, yaitu sesuatu yang dia nampak dalam kesadaran lalu terkesan dalam dirinya sehingga dia lihat lagi dalam mimpi. Tengok, ini apa bentuk yang ketiga daripada mimpi sebagaimana disebutkan dalam hadis. Nah, kajian psikologi yang tadi disebutkan hanya menyentuh bagian yang terakhir saja, yaitu mereka mengatakan bahwa mimpi adalah sesuatu pengalaman manusia. Betul, betul. Tapi itu bukan 100% betul. Itu hanya 30% betul. Dia hanya melihat satu aspek saja, sementara ada aspek lain yang keluar daripada panduan apa perhatian dan penelitian mereka. Sebab sekali lagi psikologi tidak meletakkan Tuhan di dalam bahasan dan kajian mereka yang sokol ilmiah konon ya, ilmiah tersebut. Jelas ke tak jelas, tuan-tuan? Ini sumber mimpi, konsep mimpi antara ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang didapati oleh kajian-kajian yang sekarang. Nah, tadi kita bincang, kalau mimpi berasal daripada Allah Subhanahu wa taala, mimpi yang berasal dari syaitan, dan mimpi berasal daripada pengalaman manusia dalam sadar lalu masuk ke dalam mimpi, lalu yang boleh mengandungi makna dan boleh kita tafsirkan, kira-kira mimpi yang mana? Apakah tiga-tiga macam bentuk mimpi tersebut boleh kita tafsirkan? Ataukah tak boleh kita tafsirkan kecuali sebagian saja? Para ulama berkata, mimpi yang mempunyai makna adalah mimpi yang hanya berasal daripada Allah Subhanahu wa taala. Adapun berasal daripada syaitan, tak ada makna, jangan dipikir. Oleh karena itu, barang siapa yang bermimpi dan mimpi tersebut menyedihkan dirinya, sebab salah satu sifat mimpi berasal daripada syaitan adalah menakutkan, yang kedua menyedihkan, membuat kita gelisah. Apabila kita bangun, kita merasa berpikir saja, apa yang akan menimpa saya? Kenapa saya rasa tak sedap? Kenapa mood kita macam tak sedap? Dikit-dikit tengok orang lain marah saja. Kucing lalu pun marah. Moodnya rusak. Kenapa? Semalam saya mimpi apa?
Nah, ini tandanya bahwa dia berasal daripada syaitan. Adabnya yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan hadis banyak disebutkan oleh Nabi. Ibnu Hajar, Ibnu Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari menyebutkan kesimpulannya, apabila kita bermimpi melihat perkara yang buruk yang berasal daripada syaitan, ada 5 perkara yang mesti kita buat. Yang pertama, at-ta'awuz, macam tadi Nabi suruh. Kalau kita tengok perkara yang membuat kita marah dalam mimpi, membuat kita gelisah dan takut, maka pertama, fal yasta'iz min syarriha. Kita berta'awuz, meminta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab ini dari syaitan. Syaitan hanya lari kalau kita meminta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka antara lain, para ulama mengatakan bacaannya, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ghadabihi wa 'adzabihi wa syarri ibadihi wa min hamazatis syayatin wa ay yahdurun. Panjang sangat lah Ustaz. Yang pendek, oke. Okay. Auzubillah minasyaitonirrajim. Dah. Boleh enggak? Boleh. Boleh kan? Nah, itu aja lah, ringan lah. Panjang sangat lah Ustaz. Ya, gimana saya baru bangun tidur, ingat apa tadi Ustaz cakap, ha? Tak ingat kan? Oh, kita ingat aja, auzubillah minasyaitonirrajim. Ya Allah, saya berlindung kepada Allah daripada gangguan syaitan yang dirajam. Ini yang pertama kita buat. Kalau kita mimpi, mimpi yang tak sedap, mimpi yang membuat kita bersedih, mimpi yang membuat kita gelisah, ketika bangun, terus kita katakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang berikutnya, Nabi juga ajarkan, at-tafal an yasarihi salasan. Meludah ke kiri 3 kali. Meludah itu apa, Ustaz? Pakai air ke tak pakai air? Kan ludah kita kan kadang keluar banyak kan? Atau tak pakai air? Kata para ulama, cukup syarat sikit saja, yang penting keluar angin saja. 3 kali. Apa makna meludah 3 kali ke kiri ini? Para ulama katakan, makna meludah ini bukan setakat kita meludah, tapi istikzaran wa ihtiqaran minasyaitan. Kita seolah-olah katakan, cuy, ini perbuatan syaitan lah. Macam gitu kan, kalau kita tak suka, benci, jijik, geli, tengok sesuatu, kita kata, fuh. Nah, itu yang kita lakukan. Dalam arti apa? Ini dari syaitan. Kita merasa, ihtikaran, ini sesuatu yang tak ada makna, sangat hina, tak payah membuat kita berpikir dan gelisah karena pikirkan perkara yang kecil macam gini. Maka kita kata, fuh, 3 kali. Wala yadhkuruhu li ahad. Yang ketiga, selepas kita meludah 3 kali, jangan ceritakan ke siapa-siapa. Ini perkara kecil, perkara remeh, tak ada makna, buat apa diceritakan kepada orang lain? Lupakan bagus. Kan ada biasanya perempuan-perempuan. Kalau mimpi sesuatu masuk ke dalam hati dia, kenapalah mak ni semalam tengoklah jumpa makcik apa ada orang berambut panjang berada di tepi jalan lalu panggil-panggil mak, kenapa? Apa maknanya? Pikir seharian, harusnya goreng tempe jadi goreng ikan. Kena pikir perkara yang tak penting pun. Harusnya kita, ada syaitan lah, tak ada makna, tak payah kita pikirkan. Sebab perkara yang remeh sekali, jangan sampai sesuatu yang kecil menjadi pikiran kita sehingga membuat kita terhalang daripada melakukan sesuatu lain yang lebih penting dan lebih wajib. Ya kan? Karena mimpi semalam akhirnya hatinya keruh dan gelisah, dikit-dikit melihat perkara, jangan-jangan nih mimpinya, jangan-jangan nanti malam saya semalam mimpi buruk, jangan-jangan anak saya kenapa-napa, akhirnya dipikirkan saja. Ah, ini yang tak betul. Itu sebabnya perintah tafal, meludah ke kiri, itu mengandungi filosofi atau falsafah yang tinggi sekali. Yaitu ini perkara ringan. Cil. Tak payah pikir lagi lah. Wala yadhkuruhu li ahad. Jangan ceritakan kepada siapa-siapa. Jelas ke tak jelas, Tuan? Kita pikir, itu yang kita buat. Wala yadhkuruhu li ahad. Yang keempat, kalau boleh kita mimpi tengah malam tersebut, lalu kita bangun,
tengok pukul 3, ah saatnya kita sholat tahajud. Sholat, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita katakan, ya Allah, jadikanlah mimpi yang buruk tadi tak ada makna. Memang tak ada makna. Jangan biarkan mimpi tersebut mengotori hati saya dan merusak mood dan perasaan saya. Doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta agar Allah lindungi kita daripada godaan syaitan. Syaitan ini pandai, ya. Dia ingin merusak pikiran kita dan merusak hati kita dan kejernihan hati kita. Hanya karena mimpi boleh rumah tangga terpecah belah. Hanya karena mimpi orang tua boleh berpandangan buruk kepada anak. Semalam saya mimpi beginilah, anak saya durhaka kepada saya. Tengok, padahal anaknya baik. Tapi karena mimpi yang tak berasal itu, berasal daripada syaitan, akhirnya negative thinking dia terhadap anaknya. Anak saya nih, mimpi saya semalam macam gini, ya Allah, dari syaitan. Nah, itu yang keempat, sholat terus. Tapi tuan-tuan, susah tengah malam kita sholat, bangun nak pergi ke toilet tuh berat sangat. Ya Allah, susahnya nih ke toilet. Pergi juga kita ke toilet, buang air kecil, balik lagi tidur. Berat ya. Kenapa? Sebab Nabi sendiri menjelaskan dalam Sahih Bukhari bahwa Nabi berkata, yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama salasa uqat. Syaitan ni apabila manusia tengah tidur, dia akan ikat rambutnya menjadi 3 ikatan. Macam cocang lah tuan-tuan. Tapi tak nampak. Diikat salasa uqat, 3 ikatan. Yadribu ala kulli uqdatin minha alaikum lailun tawil farkut. Setiap satu ikatan setelah diikat dengan kuat, dia terus tiup. Lalu dia katakan, bisikan, malam masih panjang, tidur lagi. Pernah dengar tak? Pernah dengar? Tak pernah dengar? Wah, hebat lah tuan-tuan ni, wali Allah semua lah. Setan cakap begitu malam-malam, tak boleh dengar. Saya seorang dengar. Alaikum laylun tawil farkud, kata syaitan. Malam masih panjang, tidur lagi. Maka apabila tengah malam, faiza istaiqadha, apabila orang tersebut bangun, fazakarallah, lalu dia menyebut Allah ketika bangun, inhalat uqdah, satu ikatan terlepas. 3 ikatan. Kalau dia bangun, lalu sebut alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Satu ikatan terlepas. Tapi belum, masih ada 2 lagi tuan-tuan. Lepas ikatan 1, masih ada 2 lagi. Kemudian kalau dia berwudu, satu ikatan terlepas lagi. Kalau dia salat, 3 ikatan terlepas lagi. Habis semua ikatan, fa asbaha kariman nafas, nasyitan, kariman nafas. Orang yang seperti ini, 3 ikatan terlepas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pagi harinya dia akan bangun dengan nasyit, dengan penuh hayawiyah, apa bahasa Arab, bahasa ininya, ya Allah, saya keluar bahasa susah. Segar. Dia merasa fresh. Bukan bahasa Melayu juga. Semangat tinggi. Dia semangat tinggi. Dia macam fresh sangat pagi ini. Kariman nafas dan moodnya pun baik. Moodnya baik. Jumpa apapun pada saat itu, seberat apapun cabaran pada hari itu, halangan apapun yang menghalang di depan dirinya pada hari itu, ujian dan musibah apapun yang menimpa dia pada hari itu, dia akan hadapi dengan sangat ringan sekali. Sebab masalah kita nih tuan-tuan, bukan besar atau kecilnya masalah yang menimpa kita, tapi besar atau kecilnya hati kita menghadapi masalah tersebut sebenarnya, kan. Masalah kecil kalau hati kita sempit menjadi masalah besar. Parking salah, kecil sebenarnya. Kena saman cuma RM50, kecil misalnya. Tapi karena kita tak boleh terima dengan baik, ini jadi besar. Itu yang akhirnya kita melalui stres, akhirnya kita menjadi apa, sakit hati. Pikiran kita tertekan dan lain-lain. Sebenarnya hati kita yang besar atau kecil itu yang menentukan besar atau kecilnya masalah. Mah, kata Nabi tadi, barang siapa yang bangun tidur, menyebut nama Allah, berwudu, sholat,
maka dia akan bangun sakinah syaitan, penuh fresh, segar, lalu kariman nafas, dia akan merasakan dirinya sangat happy satu hari penuh. Happy sangat, walaupun tersandung kaki, tertawa. Kalaupun tak ada beras, tetap senyum. Kalaupun suami datang lambat, senyum juga. Moodnya baik. Orang lagi mood baik kan, apapun yang terjadi, relax saja. Wa illa, kata Nabi, kalau tak terjadi macam gitu, pagi hari dia tak menyebut nama Allah, tak berwudu, lalu tak sholat, asbaha khabisan nafsi kaslan. Dia akan menjadi hatinya sangat khabis, hatinya sangat kotor, keruh, dan merasa sempit. Juga kaslan, dia akan merasakan badannya penuh dengan kemalasan, malas, tak ada tenaga sama sekali, tak ada energi. Bangun pagi macam tak ada energi. Padahal tidur cukup, lagi banyak daripada orang bangun tahajud. Orang bangun tahajud tengah malam, tidur lebih kurang kan seharusnya. Tapi kalau dia bangun, sholat dengan baik, pagi harinya dia akan merasakan energi begitu banyak. Dia akan merasakan seolah-olah Allah selalu bersama dia, musibah terasa ringan. Tapi orang yang tidur sampai pagi, dalam hadis Nabi dikatakan, zakar rajulu balas syaitanu fi udhuni, itu adalah orang yang dikencingi syaitan di dalam kupingnya, telinganya. Bangun pagi khabisan nafsi kasla, hatinya sangat khabis, sangat keruh, sangat jahat. Sikit sekali masalah akan membuat dia pening kepala. Orang cakap betul pun dikata salah. Itu kalau orang bad mood begitu kan. Kita cakap baik-baik sama dia, dikata ayo awak nak marahkan saya kan. Ih, khabisan nafas. Dan kaslan, kita suruh kerja pun malas, tak ada gerak, tak ada tenaga, tak ada energi sama sekali. Maaf, tuan-tuan, cobalah. Malam ni, boleh kata? Sama-sama lah, saya pun tak baik sangat lah. Malam ni, insya Allah lah, kita niat sama-sama. Kita coba putuskan apa ikatan-ikatan syaitan yang berada di kepala kita. Tiga ikatan syaitan yang berada di kepala kita, coba rasakan bagaimana hidup kita di pagi hari akan ada perubahan. Hidup kita akan merasa lebih indah. Hidup kita merasa lebih nasyid, lebih berenergi, dan lebih giat untuk melakukan kerja. Nah, kita akan lanjutkan kembali. Tadi konsep Islam sebenarnya ada tiga perkara berkenaan dengan mimpi. Sumber mimpi, benar, kita tak katakan kajian modern itu salah. Tak, ini adalah kajian yang berlandaskan kaedah-kaedah ilmiah, research methodology yang diakui, dan itu benar. Akan tetapi mereka hanya menyentuh satu aspek saja daripada aspek-aspek tertentu daripada mimpi manusia. Yang berikutnya, tadi kita katakan mimpi tersebut kalau berasal daripada Allah Subhanahu wa taala, dialah yang punya makna kan. Yang berasal daripada syaitan tak ada makna, hilangkan. Tak pernah pikirkan, buat anggap itu perkara remeh yang tak payah membuat kita pening kepala. Nah, berikutnya juga yang berasal daripada diri kita, pengalaman kita yang masuk ke dalam hati, itu pun tak ada makna. Mimpi apa, jangan dipikirkan. Itu tak ada makna sama sekali. Nah, yang berikutnya tuan-tuan, kalau yang berasal daripada Allah Subhanahu wa taala dan itu mempunyai makna, bagaimana kita mengetahui ada makna apa makna daripada mimpi-mimpi tersebut? Jadi kita boleh katakan tadi ada tiga sumber mimpi, hanya satu yang punya makna, berarti hanya 30% daripada mimpi kita yang mempunyai makna, mungkin lebih sedikit lagi. Terpulang kepada kita, apabila kita terlalu banyak pengaruh setan daripada kita, maka sebagian besar mimpi kita ada makna. Tak ada makna sama sekali. Sebab semua mimpi kita daripada setan semua, tak ada makna sama sekali. Itu sebabnya ulama-ulama yang pakar mimpi pun, apabila ada orang cerita kepada dia, tuan, apa makna mimpi saya? Tak ada makna. Hampir semua orang yang mengadukan mimpi kepada dia tak ada makna, kecuali satu atau dua mimpi saja. Nah, mimpi yang punya makna ni tak boleh sembarang orang tafsirkan. Sebab kita katakan tadi, hadis Nabi mengatakan bahwa mimpi adalah satu bagian daripada 46 bagian kenabian. Ini berasal daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya orang yang punya authority, yang punya kelayakan, yang punya kepakaran, yang mampu dan boleh, yang halal menafsirkan mimpi tersebut. Imam Malik pernah ditanya, apakah boleh setiap orang berpandai-pandai menafsirkan mimpi? Ada satu orang bertanya kepada Imam Malik. Imam Malik menjawab, Ayal Abu bin Nubuwah, dia nak main-main dengan kenabian kah?
Mimpi adalah satu bagian daripada kenabian. Awak nak bermain-main, nak coba-coba, nak meremehkan satu perkara yang sangat penting berasal daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Malik menghukumkan haram kita sembarang-sembarang menafsirkan mimpi. Jadi jangan berpandai-pandai tuan-tuan besok. Semalam saya mimpi macam gini, apa maknanya Ustaz? Maknanya macam berpandai-pandai haram kau ni. Tak boleh sembarang-sembarang. Siapa yang boleh menafsirkan mimpi? Nah, kalau kita buat perumpamaan, kita tadi katakan mimpi itu berasal daripada Allah Subhanahu wa taala macam wahyu. Walaupun tak macam wahyu yang diterima oleh Nabi, hanya sebagian kecil, mubasyirat saja, sebagai satu bentuk daripada kenabian. Maka yang boleh menafsirkannya pun macam kita boleh umpamakan Allah turunkan wahyu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk Al-Qur'an. Semua orang boleh menafsirkan Al-Qur'an ke atau hanya orang berkelayakan saja boleh menafsirkan Al-Qur'an? Orang kelayakan saja. Tak boleh sembarang-sembarang kita karena kemampuan kita dalam bahasa Arab lemah, kemampuan kita dengan asbabun nuzul lemah, kemampuan kita tentang am khas pun lemah, kemampuan kita berkenaan dengan usul fikih, usul tafsir pun lemah, tak boleh sembarang kita menafsirkan Al-Qur'an. Gitu juga mimpi, kalau kita katakan dia berasal daripada Allah Subhanahu wa taala dan satu bagian daripada bagian kenabian, maka hanya orang-orang yang punya ilmunya yang boleh menafsirkan mimpi. Siapa orang tersebut? Orang tersebut yang paling pertama dan paling utama adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda setiap hari diriwayatkan dalam Sahih Bukhari juga oleh Samurah Ibnu Jundab, setiap pagi selepas salat subuh, setelah zikir, baginda tak pernah beranjak dari tempat tidurnya, dari tempat sholatnya sampai terbit matahari meninggi. Nabi akan duduk di situ berzikir. Selepas itu akan Nabi berkata kepada para sahabat, hal ro'a minkum ro'ya, adakah yang semalam mimpi yang nak diceritakan? Baginda sendiri yang tanya. Ada yang cerita, Rasulullah saya mimpi macam gini, Rasulullah saya mimpi macam gini. Nabi akan tafsirkan maknanya macam gini, maknanya macam gini. Nabi sendiri, ya, baginda yang paling tahu. Sebagaimana kalau Al-Quran turun, siapa orang yang paling paham Al-Quran? Baginda Nabi sendiri. Itu sebabnya tafsir yang paling tinggi adalah tafsir Quran bil Quran dan tafsir sunnah bil Quran. Nabi menafsirkan Al-Quran, itu yang paling hebat, paling tinggi nilai tafsir tersebut. Gitu juga apabila ada mimpi, siapa orang yang paling pandai menafsirkan mimpi? Tentulah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda akan tafsirkan. Selain baginda bertanya apa mimpi-mimpi para sahabat, Nabi sendiri pun pernah bermimpi dan Nabi tafsirkan mimpi-mimpi tersebut. Kita tengok satu-satu, boleh? Ada masa ke tak kita? Atau kita sudah nak tidur dan bermimpi? Boleh ya? Waktu saya tinggal 10 menit lagi loh, bahasa masih panjang mah. Jadi seminar bagus nih. Apa yang Nabi lakukan? Apa mimpi? Kita tengok apa mimpi-mimpi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dalam Sahih Al-Bukhari. Kita ambil beberapa contoh saja. Antara lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada suatu ketika Nabi pernah berbicara dengan istrinya Siti Aisyah radhiyallahu anha. Nabi katakan, dulu sebelum saya kawin dengan awak, Jibril pernah datang kepada saya dengan membawa seorang wanita memakai baju sutra, dengan memakai hijab, niqab, mukanya tertutup. Apabila saya singkap muka tersebut, fa'iza hiya anti, ternyata dia adalah awak. Romantik tak tuan-tuan? Ada tak suami yang cakap gitu? Dulu wah. Dulu wah saya, sebelum kawin sama awak, saya mimpi wah. Tak ada, baginda Nabi buat. Nah, baginda Nabi yang mempunyai apa kelebihan tersebut. Apabila disingkap, fa'iza hiya anti, kata Nabi, tiba-tiba dia adalah awak. Kata Nabi, kalau ini memang ketentuan Allah, silalah berlaku. Betul berlaku, baginda menikah dengan Siti Aisyah. Apa yang kita boleh ambil daripada hadis tersebut? Yang pertama, tuan-tuan, kalau kita mimpi perempuan, apa maknanya? Itulah yang diambil dari hukum tersebut, kan? Itu yang kemudian antara lain Imam Ibnu Hajar dan lain-lain mengatakan, dalam hadis ini para ulama mengeluarkan satu hukum, yaitu apa makna kalau bermimpi berjumpa dengan perempuan. Salah satu maknanya adalah, yang pertama,
perempuan tersebut mungkin akan menjadi istrinya. Besok-besok kan Tuhan, tanya kepada suami, semalam mimpi apa? Siapa awak mimpi semalam? Ha? Nah itu kita kena cek malam-malam. Kalau boleh, setiap pagi kita kena tanya soalan yang paling pertama, awak mimpi siapa semalam? Kalau main-main aja teman-teman. Nah, main-main ya, betul-betul lah. Kalau betul-betul saya tak tanggung jawab. Tapi ulama berkata seperti itu. Antara lain hukum yang keluar daripada hadis tersebut adalah kalau orang bermimpi seorang perempuan, melihat seorang perempuan dalam mimpi, satu kemungkinan dia akan menikah betul-betul dengan perempuan tersebut. Ada tafsiran lain? Ada. Jadi tak cuma satu saja penafsiran. Kemungkinan yang lain adalah wanita tersebut adalah suatu simbol, perlambang dari perkara yang lain. Apa tuh? Allah, Rasulullah dalam berbagai hadis menyebutkan bahwa perempuan adalah fitnah. Betul tak tuan-tuan? Fitnah yang paling besar yang saya tinggalkan kepada laki-laki adalah perempuan. Mungkin tak mimpi perempuan bermakna bahwa dia akan menghadapi fitnah besar nanti ketika bangun? Mungkin para ulama katakan. Sebab mimpi adalah perlambang-perlambang yang mempunyai tafsiran-tafsiran. Macam tadilah ayat Al-Quran, ada yang hakikat, ada yang majaz. Kadang satu ayat ditafsirkan secara majaz, ya kan? Begitu juga dalam ayat, dalam mimpi tersebut, mungkin hakikat bermakna akan menjadi istri dia. Mungkin juga majaz, oh perempuan maknanya fitnah. Oleh karena itu bersiap-siap menghadapi. Ini adalah suatu peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala bahwa awak akan menghadapi fitnah besar ketika bangun nanti. Maka berhati-hati. Makna, salah satu maknanya. Nah, ini yang disebutkan oleh para ulama, antara lain oleh Ibnu Battal. Tadi Ibnu Battal katakan boleh makna yang pertama, makna yang kedua, ada satu makna lagi kata Ibnu Battal kalau seorang bermimpi wanita, yaitu yadullu ala husulid dunya au manzilah fiha au sa'ah fir rizq. Boleh juga bermakna orang yang mimpi perempuan dia akan mendapatkan dunia, dapat kekayaan, naik pangkat, atau dia mendapat rezeki yang banyak. Ada tiga makna kalau kita melihat perempuan dalam mimpi. Pertama istri, yang kedua fitnah, yang ketiga rezeki. Kira-kira kalau nanti malam kita mimpi apa yang bermakna? Wallahu a'lam. Jangan tanya saya lah. Sebab kata Imam As-Suyuti dalam Al-Hawi fil Fatawi dikatakan tak boleh orang sembarang menafsirkan mimpi sebab satu mimpi boleh bermacam makna. Sesuai dengan keadaan orang tersebut, sesuai dengan caranya dia bermimpi, sesuai dengan keadaan-keadaan yang lain yang mesti diperhatikan. Oleh karena itu tak boleh sembarang menafsirkan mimpi. Nah, orang yang pandai, yang pakar, ulama yang betul-betul menguasai ilmu tersebut, dia yang boleh katakan, oh maknanya macam gini. Semalam saya mimpi jumpa dengan seorang perempuan, lalu saya, apa maknanya? Maknanya awak akan dapat fitnah, hati-hati. Oh, tadi nak happy, nak dapat kawin istri baru ke? Tidak, ternyata fitnah lah. Terpulang apa yang sebenarnya makna di situ. Kita tengok satu case yang lain. Bagaimana baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bermimpi. Dalam sebuah hadis juga Sahih Bukhari, beliau meriwayatkan dari Abdullah bin Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ra'aitu ka'annam ra'atan sauda sa'iratar ra'si kharajat minal madinah hatta qamat di mahya'a ay wa hiya al-juhfa fa'awaltu anna waba'al madinah nukila ilaiha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila Nabi berpindah dari hijrah dari Mekah ke Madinah, kaum muslimin semuanya sakit, kena demam. Sebab Madinah cuacanya berbeda dengan cuaca di Mekah. Mekah agak panas, Madinah agak sejuk. Oleh karena itu yang tak terbiasa dengan iklim dan cuaca di Madinah, mereka terus jatuh sakit, demam. Semua sakit muhajirin kecuali baginda Nabi seorang. Bilal sakit, Sayyidina Abu Bakar sakit, Siti Aisyah, semua, hampir semua sahabat yang pindah ke Madinah pada saat itu jatuh sakit. Kenapa? Sebab ada wabak, ada penyakit di Madinah. Madinah terkenal pada saat itu kotor, banyak saluran air yang tersumbat dan tak boleh digunakan untuk minum. Juga
keadaan di Madinah mereka banyak pokok-pokok, tak macam Mekah yang semuanya padang pasir. Jadi banyak pokok, mungkin ada banyak-banyak sampah yang tak teratur, akhirnya membuat penyakit berada di tempat tersebut. Nah, pada satu hari Nabi bermimpi. Nabi katakan, ra'aitu ka'annam ra'atan sauda sa'irata ra's. Saya melihat macam ada seorang perempuan berkulit hitam, rambutnya kusut, keluar dari Madinah. Bayangkan, perempuan kulit hitam, tak cantik. Kalau tadi kan, tengok perempuan cantik, bakal istrinya. Kalau ini perempuan kulit hitam, rambut tak teratur, kusut, dia tengah berjalan keluar daripada Madinah, lalu menetap di satu tempat namanya Mahya'ah di Juhfah. Kalau kita pernah apa haji atau umrah, kita tahu di mana Juhfah tersebut. Apa makna mimpi tersebut? Nabi sendiri yang takwilkan. Nabi katakan, fa'awwaltu anna waba'al Madinah nukila ilaiha. Saya tafsirkan bahwa wabak yang menimpa Madinah telah berpindah ke Juhfah. Perempuan hitam, legam, buruk, rambut kusut, maknanya penyakit. Bagaimana kita menafsirkan? Macam tadi, perlambang-perlambang. Nabi sendiri yang ajarkan bagaimana beliau menafsirkan mimpi-mimpi tersebut. Nah, oleh karena itu, ada seorang pakar tafsir mimpi bernama Al-Qayrawani. Beliau berkata, kullu syai'in ghalabat 'alaihi sauda fi aktsari wujuhiha fa huwa makruh. Setiap mimpi yang kita tengok nampak benda-benda yang hitam, legam, itu adalah sesuatu yang buruk. Ini berdasarkan hadis tersebut. Nah, ini adalah beberapa contoh, beberapa perkara yang boleh kita sebutkan pada saat ini. Padahal ada hadis-hadis yang banyak disebutkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari bagaimana tafsir-tafsir baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap mimpi beliau sendiri ataukah mimpi orang lain. Kita boleh bacalah kalau ada kesempatan lain, insyaallah kita akan bincangkan perkara tersebut. Nah, soalan kita berikutnya adalah siapa kalau Nabi confirmlah Ustaz, Nabi mesti boleh buat tafsir mimpi. Selain Nabi, adakah orang yang boleh melakukan perkara tersebut? Ada ke tak kira-kira? Tentu ada. Syaratnya adalah orang tersebut mempunyai apa sifat-sifat yang memungkinkan dia menafsirkan mimpi tersebut. Tafsir mimpi ini bukanlah sebuah ilmu, tuan-tuan. Dia tak boleh dipelajari dengan buku. Oleh karena itu, kalau besok kita tengok di pasar, kedai-kedai buku, tengok tafsir mimpi, jangan 100% kita terima. Buku tafsir mimpi, kita baca balik ke rumah. Kalau jumpa ni makna ni, jumpa ni makna ni, jumpa ni makna ni. Lalu kita kemudian jadikan panduan dalam menafsirkan mimpi kita atau mimpi orang lain, tak boleh diterima sama sekali. Kalau bahkan ada satu kajian berkenaan dengan buku tafsir mimpi yang dinisbahkan kepada Imam Muhammad Ibn Sirin, kalau tuan-tuan tengok di tanah Arab banyak sekali buku tafsir Tafsirul Ahlam lil Imam Ibn Sirin, maka buku tersebut nisbahnya tidak betul kepada Imam Ibn Sirin, tidak sahih kepada Ibn Sirin, tak boleh jadikan rujukan. Siapa sebenarnya Ibn Sirin ini? Beliau adalah seorang ulama yang memenuhi syarat tadi. Beliau orang yang sangat saleh. Beliau hidup pada meninggal dunia pada tahun 110 Hijrah di Basrah, tingkatan tabi'in. Muhammad Ibn Sirin ini pernah berjumpa dengan sahabat Nabi bernama Imam Abu Hurairah, berjumpa juga dengan Sayyidina Anas Ibn Malik dan ramai ulama yang lain. Beliau terkenal orang yang sangat zuhud, sangat wara'. Suatu ketika beliau pernah membeli minyak-minyak zaitun. Berliter-liter dia beli. Jual dia apa pekerjaannya adalah penjual minyak. Jadi dia beli barang, dia order barang berliter-liter minyak zaitun. Apabila barang itu sampai, dia nak niat nak jual kembali barang tersebut. Tapi apabila diperhatikan, ternyata di dalam satu tong minyak itu ada bangkai tikus. Dia tengok, ada bangkai tikus. Dia barang dah sampai, jadi dia hutang, akan bayar. Niat dia adalah kalau barang sampai dia akan jual, dapat untung dia akan bayar kembali kan uang tersebut kepada supplier minyak tersebut. Tapi apabila dia tengok, ternyata dalam satu tong ada seekor tikus yang mati. Dia terbayang, jangan-jangan tikus ini mati waktu proses pengilangan.
bukan mati di dalam tong nih, tapi ketika proses production. Jadi semua minyak adalah terkena najis tikus tersebut. Akhirnya dia buang semua minyak tersebut, tuan-tuan, karena khawatir tanah menipu customer, pelanggan. Khawatir, takut, jangan-jangan ini